Selamat datang di Rumah Sakit Primaya, Bekasi Barat. Kami akan menginformasikan bahwa Anda berada di rumah sakit yang aman. Kami memiliki fasilitas, dokter, dan perawat profesional sehingga membuat Anda merasa nyaman dan aman. Kami akan menunjukkan beberapa prosedur keselamatan dan informasi di Rumah Sakit Primaya, Bekasi Barat. Saat Anda memasuki Rumah Sakit Primaya Bekasi Barat, Anda akan dilakukan screening keluhan dan pengecekan suhu tubuh oleh petugas kami. Jika Anda tidak memiliki keluhan demam, batuk, sakit kepala, dan badan pegal-pegal, maka petugas kami akan memberikan stiker berwarna hijau agar Anda dapat memasuki area rumah sakit. Tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak saat berada di lingkungan Rumah Sakit Primaya Bekasi Barat. Rumah Sakit Primaya Bekasi Barat dilengkapi dengan heat detector, smoke detector, sprinkle, apar, dan hydrant pada setiap lantai, serta dilengkapi dengan kompartemen dan pintu tahan api yang berada di setiap koridornya. Saat ini, Anda sedang berada di ruang auditorium lantai 7. Di lantai ini terdapat tangga darurat di sebelah utara dan timur. Di lantai ini terdapat pula 2 buah pemadam api ringan dan 1 buah hydrant. Jika Anda mendengar suara, kami harapkan Anda untuk tidak panik dan segera mengikuti instruksi dari petugas kami. Bila terjadi kebakaran, kami harap Anda untuk tetap tenang. Petugas kami akan berusaha memadamkan api dengan alat pemadam api ringan. Apabila api membesar dan sulit untuk dipadamkan, maka segera ikuti petunjuk untuk melakukan evakuasi sesuai dengan instruksi penanggung jawab ruangan. Cobalah untuk mengingat rekan kerja yang bersama dengan Anda. Untuk mencegah penyebaran api saat terjadi kebakaran, petugas kami akan menutup pintu tahan api pada koridor di ruang perawatan. Jika terjadi getaran gempa, jangan panik, tetap tenang. Dekatkan diri ke lantai, cari perlindungan yang kokoh, batasi gerakan dan lindungi kepala serta wajah Anda. Jangan bergerak hingga keadaan kembali aman. Jangan menghabiskan waktu Anda untuk merapikan barang pribadi Anda. Jangan gunakan lift. Segera ikuti petunjuk arah evakuasi ke tangga darurat terdekat. Dahulukanlah wanita, terutama ibu hamil, dan jangan gunakan sepatu yang berhak tinggi. Titik kumpul berada di depan gedung dan belakang gedung rumah sakit. Apabila Anda sudah berada di luar gedung rumah sakit, segera menuju ke titik kumpul hingga Anda mendapatkan instruksi selanjutnya dari petugas kami. Ingat, jangan panik. Cobalah kembali untuk mengingat dan mencari rekan kerja yang bersama Anda. Demikian prosedur keselamatan yang dapat kami sampaikan. Rumah Sakit Primaya Bekasi Barat selalu hadir untuk Anda. Terima kasih.